Ya Andika, guys, di sini kalau kalian lagi galau, kalian tepat banget masuk ke video kali ini karena di video kali ini kita akan membahas speaker yang menurut saya bakalan enak banget kalau digunakan untuk ngegalau. Alasannya apa nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, perkenalkan, ini adalah Simbada CST889N Crystal, sebuah speaker yang enak banget kalau dibuat untuk ngegalau. Tapi nanti akan saya jelaskan, sekarang kita unboxing dulu aja. Dan Simbada ini memiliki sertifikasi top brand atau sebuah brand yang laris banget di Indonesia. Kayaknya ini saya pernah lihat logo ini di mana gitu ya, kalau nggak salah di tepung ya, tepung apa gitu. Jadi dia juga memiliki sertifikasi top brand ini. Nah, Simbada ini dia juga sudah memiliki sertifikasi top brand yang berarti dia sudah laris banget di Indonesia. Jadi jangan perlu diragukan lagi kalau untuk kualitasnya dari speaker Simbada. Oke, sekarang kita unboxing dulu. Dan untuk packagingnya ini, di bagian depannya ini kayak beda ya. Jadi kalau ini kan kertas biasa, dan kalau ini kayak ada bentuk tekstur hologramnya seperti itu. Jadi kalau kita goyang-goyang seperti ini, warna dari speakernya ini berubah. Nah, ini bukan hanya sekedar gimmick, karena speaker ini juga bisa menyala dengan RGB, sama seperti packagingnya. Wah, packagingnya juga bisa nyala ternyata, saya juga baru tahu. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa, karena dia nggak ada hologramnya. Tapi kalau untuk yang bagian depan ini, dia warnanya bisa ganti-ganti. Tuh, kalau geser ke kiri ungu, geser ke kanan hijau, agak kebiru-biruan, ke atas juga agak kebiru-biruan. Dan di sini ada tulisan music player Bluetooth yang juga support dengan micro SD dan juga AUX. Jadi selain bisa dikoneksikan dengan Bluetooth, dia bisa playing musik lewat micro SD dan juga AUX. Kemudian di sebelah sini ada tulisan rechargeable 7 hours play time. Jadi dia diklaim bisa memainkan musik selama 7 jam non-stop. Dan dia juga udah built-in dengan mic. Bagian atas gak ada apa-apa, bagian bawah ini mungkin IMEI atau serial number. Sebenarnya ini sekali lagi udah saya unboxing, udah saya review juga, udah saya coba beberapa hari juga. Cuman saya pengen menunjukkan kepada kalian, kalau misalkan kalian beli Simbada Crystal ini, kalian bakalan dapat apa aja. Jadi nanti kita sebut Simbada Crystal aja ya, karena namanya itu lumayan panjang. Oke, jadi di dalamnya itu kalian akan mendapatkan kabel charger tentunya, jadi untuk ngecas speakernya. Kemudian kesenggol. Kemudian kalian akan mendapatkan tali, ini adalah tali untuk menggantung speaker. Jadi kalau misalkan kalian traveling ya, kemudian kalian adalah tipe orang yang gak suka main headset, atau kalian suka speaker dengan suara keras, kalian cantolkan aja di motor atau di tas, kemudian kalian nyalakan, jadi biar rame. Siapa tahu kalian ikut apa namanya touring dan butuh speaker, speaker ini bisa membantulah. Oke, jadi bentuk speakernya itu seperti ini, karena di dalamnya udah kosong, paling cuman buku panduan dan juga buku garansi seperti ini. Jadi di sini ada buku manual, kemudian buku garansi dan lain-lain standar yang nggak akan kita bahas panjang-panjang. Sekarang kita bahas langsung untuk speakernya. Nah, kenapa namanya CST889N Crystal? Kalau untuk 889-nya saya jujur aja nggak tahu. Cuman kalau kristal mungkin karena memang finishing dari speaker ini tuh kristal. Jadi bagian sininya itu plastik yang keras banget, bukan kaca ya, tapi plastik yang kayak kaca dan dibentuk finishing kristal segitiga-segitiga seperti ini. Kemudian di sini adalah driver speakernya. Di bagian bawah ada beberapa menu. Jadi ini adalah tombol untuk on off-nya, kemudian ini mengganti lampu, volume up and down, dan ini untuk call. Dan di sebelah sini, karena ini bukan speaker Bluetooth aja, dia lengkap banget, dia bisa terkoneksi dengan kabel AUX pertama, kemudian di sini ada built-in mic, kemudian di sini untuk charging port, dan di sebelah sini ada micro SD untuk musik. Jadi kalau kalian punya micro SD yang memang khusus untuk musik, kalian masukkan aja, langsung bisa di-play. Sekarang kalau misalkan kalian mau nyalakan, kalian slide aja ke kanan dan dia akan nyala. Keren nih, bentar, lihat ya. Tuh, dia akan nyala seperti ini. Kemudian dia ada notifikasi the Bluetooth is ready to pair. Jadi Bluetoothnya udah langsung nyala kalau misalkan kalian turn on ini, nggak perlu kalian nyalakan tombol Bluetooth karena dia nggak ada tombol Bluetoothnya. Jadi dia langsung play ketika kalian slide seperti ini, Bluetoothnya dia langsung otomatis nyala dan dia akan nyari. Nah, makanya di awal tadi saya bilang kalau speaker ini tuh bakalan enak banget kalau buat ngegalau. Jadi kalian matikan seluruh lampu di kamar kalian, kemudian cuman pakai lampu ini, dan sensasi ambience light-nya buat ngegalau itu enak banget. Dan dia memiliki beberapa lampu RGB effect, jadi kita hitung sama-sama. Satu, kita ganti yang ada logo icon-nya lampu di sini. Dua, ini mode kelap-kelip, jadi ini mode dugem mungkin ya.
Jadi kalau kalian pengen hemat ya pakai ini aja di kamar, nggak usah pergi ke tempat dugem yang mahal, di kamar aja pakai speaker ini. Kemudian ini mode slow dan ini mati. Jadi dia ada 3 mode. 1 2 3 mati. Ya, jadi dia ada 3 mode RGB efeknya. Dan keren banget sih menurut saya, kalau misalkan dinyalakan itu kayak ada kristal-kristalnya di sini, ya kan? Jadi di sini tuh kayak ada kristal-kristalnya kalau buat ngegalau itu. Wah, enak banget lah. Oke, sekarang kita coba untuk suara speakernya. Dan mungkin video ini bakalan copyright, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali copyright, masa kita jadi orang itu lurus terus? Sekali-sekali lah, sekali-sekali copyright nggak masalah. Nah, saya lagi suka lagu ini nih, lagunya Pamungkas, jadi kita bikin galau. Kira-kira itu suaranya kayak gini, guys. There you are, sitting still, stride some lonely, hiding, wishing, waiting. Well, I'm here I am, standing still, stare at you only. Everything is blue. All I want is just to stay. You can't shake me out. Jadi itu tadi adalah suaranya. Jadi kenapa saya bilang kalau speaker ini tuh enak banget buat ngegalau. Tapi kenapa saya milih lagu galaunya itu, kan lagu Pamungkas itu lagu slow, lagu anak indie, lagu galau. Cuman tulang saya itu tulang-tulang koplo. Jadi saya anak indie tapi tulang koplo. Jadi lagunya harus dikoplokan. Dan menurut saya enak ya, kalau misalkan kalian lagi galau, cari lagu galau tapi versi koplo. Jadi galau kalian itu kayak juga ada keinginan untuk joget gitu loh. Jadi galau tapi yang gak segalau itu, galau tapi koplo gitu. Susah jelasinnya. Jadi kalian langsung aja coba cari lagu galau ya, kemudian cari yang versi koplo. Itu bener-bener enak banget. Jadi galau kalian itu juga masih bisa produktif, bukan galau yang hanya cuman duduk kayak jadi zombie gitu, enggak. Oke, jadi untuk speaker ini harganya itu 325 atau 375.000, saya lupa. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang sering galau dan pengen beli speaker ini, kalian bisa langsung cek kolom deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya, versi DKID untuk speaker seharga ya kita anggap aja 300 ribuan menurut saya sih GGWP ya. Kenapa? Karena dia bisa koneksi Bluetooth, AUX dan juga micro SD, dan juga suaranya itu enak banget. Jadi bassnya seperti yang kalian dengar tadi itu nggak terlalu mendem, nggak terlalu keras lah istilahnya ya. Jadi masih ada layer-layer bass kayak gitu. Karena telinga saya itu suka dengerin musik-musik koplo di mana ada suara ketipung dan juga suara bass yang tung 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 tung. Jadi saya suka memang speaker ataupun headset itu pokoknya suara bassnya itu harus lebih enak. Karena menurut saya sih nggak tahu, telinga saya itu dari dulu kayak gitu. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Bagus ya. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.